sampai ketemu lagi di video gua. Nah, kali ini edisi spesial gua pengen sharing selama 2018 gimana gua bikin video di YouTube. Nah, jadi gua akan listkan beberapa list pengalaman yang berkesan selama bikin video. Nah, ini boleh dibilang YouTube rewind gua di tahun 2018. Oke guys, jadi tanpa memperlama waktu, kita mulai dari yang pertama. Oke guys, jadi yang pertama itu gue ingat tanggal 29 Maret 2018 itu kali pertama gue upload video. Nah, jadi benar-benar berkesan. Jadi video gue itu judulnya ayam masak kecap. Jadi gue masak sendiri ayamnya, terus gue makan dan gue videoin persis di meja ini, di tempat duduk ini, di bagian ini. Nah, jadi itu pertama kali upload video, itu perasaan bercampur aduk antara malu, gak pede, dan tapi karena niatnya udah bulat, udah lama pengen bikin channel YouTube, punya video YouTube tentang kuliner, dan akhirnya gue upload dan itu cukup oke menurut gue, karena ya view-nya masih belum terlalu banyak tapi udah tembus di atas 3000. Nah, jadi itu pengalaman yang berkesan, gua pecah telur untuk pertama kali gua bikin video. Nah, di video yang berikutnya, yang kedua, nah yang akan gua berbagi pengalaman juga. Nah, itu yang paling berkesan itu adalah ketika gua bikin video itu di rumah makan Nyonya Trasi. Nah, ini di Masakan Medan. Nah, kenapa video ini berkesan? Karena di sana pertama kali gua bikin video dan itu pemiliknya itu baik banget. Dia keluarin banyak menu, kasih gua coba. Gua masih ingat ada sate gorengnya. Padahal gua cuma pesen ayam bumbu goreng, kemudian dikasih sate goreng, dikasih cobain. Ya, jadi itu, dan akhirnya ketika mau bayar dikasih free, guys. Jadi itu benar-benar buat support banget. Jadi mereka ngerti, selain kita bikin video mempromosi mereka, tapi di sisi gua, karena gua masih baru, nah itu gua sangat merasa dapat dukungan dari sana. Jadi itu juga hal kedua yang menurut gua paling berkesan. Nah, untuk yang berikutnya adalah yang ketiga. Nah, sebenarnya ini urutan kedua, tadi gua keloncat. Nah, yang paling gua berkesan itu adalah ketika gua pertama kali itu bikin video itu di luar. Nah, jadi waktu gua pertama kali awal start bikin video, semuanya gua bikin di rumah sendiri. Jadi gua beli makan, review di rumah. Jadi gua nggak pede untuk keluar rumah. Nah, di video ini gua review di Mitra Raya, itu nasi ayam Budi siang malam. Nah, itu gua juga minta ditemenin temen gua, dan itu jam 12 malam kami reviewnya. Karena pada waktu itu gue sengaja cari malam biar nggak ada orang, sepi, jadi gue berani untuk uji mental. Nah, jadi di video nasi ayam Budi siang malam itu adalah video pertama kali gue bikin video itu buat keluar, ya, jadi nggak di rumah. Jadi itu salah satu yang menurut gue itu paling berkesan juga di tahun 2018. Oke guys, jadi di video nomor 4 ini gue bikin video di Tanjung Pinang. Nah, itu gue pulang ke Tanjung Pinang dari Batam. Nah, gue review salah satu kue tiaw goreng ekonomi yang paling legendaris. Jadi itu dijual satu bapak-bapak yang udah tua banget, ya, umurnya aku rasa ada 70-an tahun. Nah, dia udah jualan 62 tahun guys, jualan kue tiaw itu. Dan syukurnya waktu gua syuting ambil gambar itu juga apa adanya, tapi nggak disangka itu view-nya bisa sampai 24.000 view. Jadi itu salah satu yang paling berkesan juga buat gua, selain kue tiaw-nya itu juga benar-benar mantap. Nah, video berikutnya yang menurut gua paling berkesan itu yang seperti tadi kalian lihat, itu ketika gua review BPK. Nah, itu salah satu makanan benar-benar favorit gua, dan gua merasa di video itu gua bisa mengekspresikan, gua bisa bikin video itu dengan cukup oke, dan terutama itu memang makanannya itu benar-benar mantep.
BPK-nya. Jadi memang BPK itu di apa? Dibakar perlahan, bumbu-bumbunya sampai meresap. Nah, itu di area Aviari, Batu Aji, Rumah Makan Tobi. Nah, di situ tuh menurut gua benar-benar enak. Dagingnya enak, sop beningnya juga enak, sayur ubinya, ubi tumbuknya itu benar-benar enggak pahit sama sekali, enak, ikan arsiknya itu juga mantap. Jadi itu salah satu top rekomendasi gua bagi kamu yang pecinta BPK di tahun 2018. Video nomor 6 guys. Nah, di video ini gua review salah satu buah favorit gua yaitu durian. Nah, jadi di sekitar bulan Juni 2008 itu lagi musim durian banyak banget di Batam. Nah, jadi gua review durian Tanjung Batu. Di situ lagi murah-murahnya, gua pergi ke tempat gua yang biasa beli. Nah, itu di Jodoh, gua beli duriannya 10 kilo bawa pulang. Nah, gua review di sini. Nah, ternyata video itu juga dapat sambutan cukup oke menurut gua bagi pemula. Jadi view-nya juga tembus di atas 20.000 views. Jadi itu durian Tanjung Batu itu salah satu durian terbaik menurut gua di Kepulauan Riau. Dan jika lo kamu pengen beli, kamu bisa ketika musim durian, kamu mau cari yang murah dan oke, kamu bisa datang ke Pasar Jodoh di deretan yang jual buah. Nah, kamu bisa pilih di sana, nego di sana. Itu salah satu yang gua recommended banget. Video berikutnya, nah yang gua paling terkesan itu adalah mie lendir. Jadi mie lendir itu salah satu makanan khas di Kepri. Jadi mie lendir yang gua coba ini bukan mie lendir biasa, tapi mie lendir tulang. Jadi mie lendir tulang ini itu rasa kuah lendirnya itu benar-benar beda karena berasa itu benar-benar kaldu dagingnya. Itu tuh benar-benar unik banget, mie-nya itu enak banget. Jadi mie-nya sebenarnya sama, dikasih toge ya, dikasih irisan telur. Nah, cuma bedanya itu adalah kuahnya itu nyerap banget dengan kaldu-kaldu daging sapinya. Plus dikasih beberapa potong tulang sapinya yang masih lengket-lengket dagingnya yang empuk banget dan ngelumer. Itu salah satu yang top banget menurut gua dan unik banget yang pernah gua makan di tahun 2018. Oke guys, kita masuk ke urutan berikutnya dan ini urutan yang terakhir. Oke guys, jadi seperti yang pernah gua upload, nah itu gua kan sering lihat tuh di video orang makan makanan India ya. Jadi salah satu yang bikin gua penasaran dan pengen coba banget itu nasi biryani. Nah, jadi gua ke rumah makan, salah satu rumah makan yang nyajiin rumah makan Makasakan India yaitu Martabak Har di Batam. Nah, itu kawasannya di Batam Center, gua ke cabangnya dan gua cobain nasi biryaninya. Nah, itu memang benar-benar top nasi biryani. Ayamnya itu benar-benar enak banget. Jadi tekstur ayamnya itu seperti ayam rendang tapi rempah-rempahnya itu beda. Itu enak banget menurut gua. Jadi itu salah satu makanan yang bikin gua teringat dan pengen coba terus. Oke guys, jadi sekian dulu video gua kesimpulan atau rewind YouTube gua di tahun 2018. Thank you banget untuk semua yang udah nonton, udah subscribe. Tanpa kalian mungkin gua nggak akan terus bikin video. Jadi di sini gua pengen ucapin terima kasih, dan buat kamu para pemula di YouTube, gua juga masih pemula. Kuncinya hanya satu, yaitu kita berani mulai aja, lakukan aja. Jadi yang penting kita nggak mikirin kapan mau viralnya dan lain sebagainya. Yang penting terus lakukan, konsisten. Mudah-mudahan suatu hari kelak konten-konten kita itu bisa diterima orang banyak dan bisa memberikan banyak informasi yang bermanfaat bagi semua yang nonton. Oke guys, terima kasih untuk kalian semua. Gua mau ucapin juga selamat tahun baru untuk kita semuanya. Semoga di tahun 2019 ini semuanya menjadi semakin baik di kehidupan kita. Thank you guys, terus support channel ini, akan semakin banyak video-video yang akan gua upload di channel ini. Thank you guys, sampai jumpa lagi di video gua berikutnya. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like ya di channel gua.
Thank you teman-teman, sampai ketemu lagi di video-video gua berikutnya. Bye.